Maksudnya kadang-kadang Allahu Akbar, Allahu Akbar bukan makan. Allahu Akbar, Allahu Akbar laita dulu. Ada tak lagu ni? Saya tanya ni, ada tak lagu ni? Dia bukan pi minum, dia bukan pi kurma, dia bukan pi nasi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, rokok duduk kat tangan, laita dulu. Tak, bukan salah dia isap rokok tu. Maksudnya dia memang buka puasa dah. Bila dia isap rokok waktu tu, batal ke tak batal? Memang tak batal dah. Cuma nak habaknya, rokok didahulukan, kurma dikemudiankan. Sebab orang tua kata isap rokok ni bila nak mati apa dia? Lan? Bila nak mati dia jadi panas kan? Orang isap rokok bila nak mati dia jadi panas. Kita pun tak pernah tanya orang isap rokok nak mati ni panas ke tak panas. Tapi yang confirmnya memang panas rumah lah. Orang isap rokok bila nak mati memang panas. Mana bukti dia? Kerana orang isap rokok ni apa tuan-tuan? Bila kita isap rokok, bila rokok tu nak mati, dia dekat dengan tangan kan? Jadi memang panas lah. Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, Online Majlis Ilmu. Terima kasih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسر ولا تعسر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله شكر كهدرة الله سبحانه وتعالى Kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Di tengah hari yang mulia lagi penuh keberkatan ini, kita sama-sama dapat dihimpun dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu rumahnya di masjid ini, alhamdulillah. Mudah-mudahan sedikit masa yang diberikan kepada kita sama-sama dapat kita manfaatkan dengan sebaiknya menerusi majlis-majlis ilmu seperti ini. Bahkan apa jua bentuk-bentuk ibadah, amalan dan ketaatan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala bila menjurus kepada amalan di bulan Ramadan, mudah-mudahan pahalanya dilipat kali gandakan kepada hamba-hambanya yang mana ini semua adalah berupa rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala dan kita mengharapkan kita sebahagian daripada makhluk Allah yang menerima penghormatan tersebut insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana yang jadi permintaan, pada petang ini kita membicarakan tentang persoalan Lailatul Qadar. Walaupun Lailatul Qadar merujuk kepada malam ketetapan ataupun malam kemuliaan
Yang bezanya kita membicarakan dalam konteks cuaca ataupun waktu yang berlawanan. Cerita malam Lailatul Qadar tapi kita cerita belah siang, tak jadi masalah. Baik. Dalam Al-Quran, surah Al-Qadar adalah merupakan surah yang ke-97 di dalam Al-Quran daripada keseluruhan jumlah 114 surah. Dan dia mengandungi 5 ayat. Dan surah Al-Qadar adalah termasuk daripada surah-surah Makkiyah yang mana ayatnya diturunkan di kota Mekah. Dan surah Al-Qadar ini juga adalah surah yang diturunkan selepas surah Abasa wa Tawalla, iaitu yang paling tepat merujuknya ayat ini turun pada tahun yang keempat selepas diangkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang rasul. Baik. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. Kita baca dahulu sebanyak 3 ayat. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Di sini adalah sebuah penegasan dan pemberitaan, suatu khitab daripada Allah Subhanahu wa taala antara bentuk kemuliaan yang Allah masukkan ataupun anugerahkan pada malam Lailatul Qadar ialah tentang penurunan Al-Quran. Secara umum bila kita menyebut Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, dia ialah merujuk kepada proses yang mana Al-Quran diturunkan secara penuh. Bermula daripada Lauhil Mahfuz diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia dan diletakkan di satu tempat yang diberi nama Baitul Izzah. Daripada Lauhil Mahfuz diturunkan ke langit dunia dan diletakkan di satu tempat yang bernama Baitul Izzah. Dan inilah peristiwa yang dimaksudkan dengan peristiwa turunnya Al-Quran pada malam 17 Ramadan. Dan daripada Baitul Izzah inilah di kemudian hari atas arahan dan perintah daripada Allah, setiap ayat demi ayat diambil oleh malaikat Jibril alaihi salam sebagai wasilah, sebagai perantaraan antara Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan wahyu-wahyu tersebut secara berperingkat. Maksudnya bukanlah Al-Quran itu diberikan ataupun dikurniakan kepada Nabi Muhammad sama seperti turunnya Al-Quran berjumlah 30 juzuk penuh. Yang dikatakan turun pada malam Lailatul Qadar tadi, kena fahami betul-betul dari Lauhil Mahfuz secara penuh 30 juzuk ke langit dunia yang bernama Baitul Izzah. Di kemudian hari barulah diambil daripada tempat tersebut secara berperingkat sebagaimana Jibril menerima ketentuan arahan dan perintah daripada Allah untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad. Dan pemeringkatan penyerahan wahyu kepada Nabi Muhammad ini berlaku hampir selama berapa tahun? Nak habis 30 juzuk ni turun kepada Nabi Muhammad berapa tahun tuan-tuan? Hampir 23 tahun. 13 tahun Rasulullah di bumi Mekah dan 10 tahun Rasulullah di bumi Madinah. Bagi ulama-ulama tafsir, angka yang lebih rigid untuk kita sebut ialah 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Lalu ini digenapkan melengkapkan 23 tahun.
Jadi secara berperingkat inilah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad mengikut condition dan kesesuaian. Ayat ini turun berlatar belakangkan kisah sejarah dan peristiwa-peristiwa tertentu. Mengapa ayat-ayat ini turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diawali dengan surah Al-Alaq. Walaupun surah Al-Alaq asal dia berjumlah 19 ayat, tapi yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad di Gua Hira cuma berjumlah 5 ayat sahaja. Dan kemudian turunlah surah Al-Qalam, turunlah surah Al-Mudassir, turunlah surah Al-Muzammil dan surah-surah yang lain sampailah kepada ayat yang terakhir. Jadi poin kepada ini menunjukkan kemuliaan bulan Ramadan itu ada peristiwa penurunan Al-Quran. Bahkan disebutkan dan ditegaskan di dalam surah Ad-Dukhan sebagai contoh. Surah Ad-Dukhan disebutkan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan pada malam yang penuh keberkatan. Walaupun ada sisi pandangan yang berbeza di kalangan ulama akibat riwayat tertentu, tetapi jumhur sebahagian besar ulama menyebutkan yang dimaksudkan diturunkan pada malam penuh keberkatan dalam ayat Ad-Dukhan ini merujuk kepada Al-Quran yang diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Yang jadi perselisihan cuma segelintir kecil yang memahamkan yang diturunkan itu ialah Al-Quran bukan Lailatul Qadar tetapi pada malam Nisfu Sya'ban. Tapi pandangan ini hanya segelintir dipegang oleh tokoh-tokoh dan ulama-ulama tertentu. Ini juga menunjukkan Al-Quran ini turun pada malam penuh keberkatan. Merujuk kepada keberkatan ini ada pada malam Lailatul Qadar. Lebih menegaskan lagi kekhususan dia disebutkan dalam Al-Baqarah ayat 185. Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Dalam bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Ini bermaksud bulan Ramadan itu sifat dia umum dan kekhususan dia ada pada malam Lailatul Qadar dan malam tersebut diturunkan kitab suci Al-Quran sebagai panduan, sebagai petunjuk, sebagai hidayah kepada manusia. Sebab itu saya ambil kesempatan di mana-mana kita bila berhadapan dengan Al-Quran dan bila kita nak berinteraksi dengan Al-Quran, perhatikan kepada dua elemen ini. Yang pertama ialah kita dah sebagai orang Islam yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul dan kesemua cakupan rukun iman yang enam termasuk percaya kepada firman dan kalam Allah ini yang namanya Al-Quran. Kita benar-benar percaya dan yakin bahawa Al-Quran ini sebuah kitab manual yang diprogramkan oleh Allah Subhanahu wa taala sememangnya untuk bagi petunjuk dan manusia mencari hidayah di dalamnya. Tetapi kita selalu melihat ini dalam sisi pandang sebelah mata. Bukan kita memandang Al-Quran sebelah mata secara zahir, tidak. Sebenarnya sisi Al-Quran harus dipandang daripada dua sudut. Pertama, bila kita melihat Al-Quran ini sebagai buku petunjuk, sebuah buku yang mampu memberikan hidayah dan pedoman kepada kita, satu lagi yang menjadi permintaan dari sudut kontekstual Al-Quran ialah kita perlu cari petunjuk, kita perlu cari hidayah melalui apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Boleh faham? Satu, Al-Quran itu sendiri secara umum dah kitab petunjuk, dah kitab yang boleh bagi hidayah. Tetapi kontekstual ialah kita cari apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Dalam Al-Quran ni banyak perkara, terutama base yang tiga. Persoalan tentang akidah,
persoalan tentang syariat, hukum hakam dan undang-undang yang kita panggil halal haram, boleh tak boleh. Dan yang ketiga ialah persoalan akhlak. Yang ketiga persoalan adab ataupun disebut sebagai etika. Dan tak lupa juga rangkuman daripada tiga perkara ini Allah telah meletakkan di celah-celah tiang dan sendi Al-Quran itu pelbagai kisah. Ada kisah-kisah yang dirakamkan oleh Allah ini berbentuk kisah para Nabi dan Rasul yang terdahulu. Tak dikesampingkan kisah kepada Tuan Al-Quran ini diturunkan, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada kisah-kisah yang mana Nabi-Nabi ini yang tidak terdapat di dalam Rasul yang 25. Contoh kita bisa bertemu tentang Nabi Samuel. Kita bisa bertemu tentang Nabi Khidir. Kita bisa bertemu tentang Nabi Uzair. Dan Nabi-Nabi yang lain. Ada juga nama tokoh-tokoh tertentu yang diangkat. Contoh ada Zulkarnain, ada Luqman Al-Hakim dan beberapa nama tokoh-tokoh yang lain. Ada yang personal, individu, ada yang bersifat jamaah dalam bentuk ashab. Sebab tu kita jumpa ada Ashabul Kahfi, ada Ashabul Fil, ada Ashabul Ukhdud, ada Ashabul Sab, ada Ashabul Ras dan ada ashab-ashab yang lain. Ashabul Kahfi dan sebagainya. Dan bila Al-Quran ni datang, setiap kisah yang dipapar dan dirakamkan oleh Al-Quran, tuan-tuan nak terima ke tak mau terima, nak percaya ke tak mau percaya, tiga benda yang menjadi elemen tonggak tadi pasti ada dalam setiap kisah. Tuan-tuan bacalah mana-mana kisah Al-Quran, tiga benda tadi pasti ada. Sama ada dalam kisah tu ada persoalan akidah, dalam kisah tu ada persoalan syariat, dalam kisah tu ada persoalan adab, akhlak ataupun etika. Yang inilah yang Al-Quran paparkan kepada kita supaya kita melihat Al-Quran itu bukan sekadar membaca dengan mata zahir, tetapi membacanya dengan mata batin. Mata zahir kita memperhatikan setiap ayat dalam bentuk huruf-huruf, dalam bentuk bentuk-bentuk, dalam bentuk barisnya yang pelbagai. Tetapi yang ingin dibawa untuk renungan pada mata hati kita ialah iktibar. Apa dia pelajaran, apa dia intipati, apa dia kandungan, apa dia penghayatan daripada setiap kisah. Dan tuan-tuan perlu akur, jangan menjadikan kisah dalam Al-Quran sama macam kita membaca buku sejarah. Bila kita baca buku sejarah, kita nak mengetahui apa peristiwa sejarah yang berlaku. Kita bukan baca Quran nak mengetahui kisah semata-mata. Dengan gila kita menyebut kisah Nabi Adam, oh aku dah tahu. Bila sebut cerita Nabi Nuh, aku dah hadam. Bila sebut cerita Nabi ni, aku dah detailkan. Bila sebut cerita Nabi ni, tak payah cerita. Semua aku tahu. Kita bukan nak itu saja matlamat kita. Tetapi lebih jauh bagaimana kita nak menghayati setiap kisah itu dalam kehidupan kita. Ingat, setiap peristiwa yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hari semakin hari, dia akan berulang kembali. Seolah-olah sejarah ini akan direcycle balik. Cuma dia akan keluar balik dalam bentuk yang berbeza. Nama mungkin tak sama, tapi sikap, perangai, kelakuan, perilaku, adab, dia akan ulang balik cerita yang sama. Baik tuan-tuan, sebagai contoh, bila Al-Quran menceritakan tentang Namrus, bila Al-Quran menceritakan tentang Fir'aun, bila Al-Quran menceritakan tentang Haman ke, Qarun ke, umat Nabi Lut ke, umat apa sekalipun, adakah tuan-tuan ingat perangai kisah-kisah mereka yang menentang Allah, Nabi-Nabi dan Rasul dah berakhir pada kisah tersebut? Ataupun perangai dan perilaku tu boleh muncul pada zaman kita dengan perwatakan baru, nama baru, pesen baru. Adakah anda kata, oh umat Nabi Lut dah berakhir, tak ada dah perangai Nabi Lut. Adakah dah habis tuan-tuan?
Hak nama zaman mereka ikutlah nama apa yang tu benar dah berakhir. Tetapi individu lain dalam bentuk nama yang baru, perangai itu masih tetap ada dan muncul. Hak perangai macam Fir'aun tetap ada. Mungkin nama bukan Fir'aun lah. Nama-nama lain. Pattern-pattern lain. Individu-individu lain. Perilaku dan perangai itu masih ada. Perangai Namrus masih ada. Perangai Korun masih ada. Perangai Haman masih ada. Perangai umat terdahulu yang menentang Allah, Nabi dan Rasul pun tetap akan ada. Inilah saranan, inilah penghayatan dalam Quran. Baik, yang kedua, وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Apakah yang dimaknakan ataupun disebut dengan malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar, malam itu adalah lebih baik daripada seribu bulan. Kita nak cari, kita nak kejar satu malam yang kita anggap lebih baik daripada seribu bulan. Ini bukan anggapan semata-mata, ini adalah cerita yang sahih, cerita yang pasti, cerita yang qat'i, sebab pemberita dia adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalam khairun min alfi syahr, bukan kalam manusia. Bukan kalam Rasulullah, tapi kalam Allah. Allah sendiri yang beritakan malam tersebut lebih baik daripada seribu bulan. Seribu bulan, kalau kita congak, kita buat calculation, kalau ikut tahun dia jadi berapa tahun? Seribu bulan. 83 tahun, berapa bulan? 83 tahun, 4 bulan. Maksudnya siapa yang melakukan amalan, ibadat, ketaatan, pengabdian terkena benda-benda tadi dalam pengamalan dan ibadah dia pada malam tersebut dengan benar diterima oleh Allah, seolah-olah dengan amalan cuma satu malam dia seolah-olah beribadat dalam tempoh 83 tahun 4 bulan. Tuan-tuan cuba fikirkan betapa besarnya kemurahan yang diberikan oleh Allah. Kalau kita nak perkirakan dengan umur kita hidup, belum tentu lagi kita manusia boleh hidup sampai umur tersebut. Walaupun satu malam, dia punya level ibadat sama seperti 83 tahun. Tapi kita sendiri baru umur berapa? Ada yang baru umur 20, ada baru umur 30, ada baru umur 40. Dan kita untuk bagi jaminan boleh hidup melangkaui umur tadi pun kita tak boleh bagi. Saya yang baru umur 40 lebih ni sebagai contoh, saya tak boleh jamin pun boleh langkau 50, boleh sampai 80, apatah lagi 100. Mungkin sejam lagi Allah boleh panggil. Ataupun 2 minggu lagi Allah boleh panggil. Kita tak tahu. Semua rahsia ni ada di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita anggap ini adalah satu kemurahan yang paling besar yang Allah beri kepada hamba-Nya. Dan sebab itulah kalau kita perhatikan 10 malam yang terakhir, apa jadi kepada masjid-masjid kita? Dipenuhi dengan jemaah. Dipenuhi dengan pencari-pencari dan pencinta Allah. Pencari malam Lailatul Qadar. Alhamdulillah. Maksudnya, hal tersebut boleh menyebabkan jiwa manusia ini mencari Tuhan bagi mengisi kekosongan dan kekeringan mental-mental, jiwa-jiwa, nurani-nurani dan hati mereka sebelum ini. Tuan-tuan, dalam satu hadis ini panjang periwayatan dia yang sampai kepada Marsad. Marsad pernah bertanya kepada Abu Zar. Abu Zar ni siapa? Sahabat besar Nabi. Marsad tanya Abu Zar, "Wahai Abu Zar, pernahkah kamu bertanya kepada Rasulullah tentang keistimewaan tentang keistimewaan malam Lailatul Qadar?" Ada seorang lelaki ni tanya Abu Zar, sebab Abu Zar ni rapat dengan Nabi, Abu Zar ni dekat dengan Nabi. "Wahai Abu Zar, pernah tak kamu tanya Nabi tentang keistimewaan malam Lailatul Qadar?" Lalu Abu Zar kata, kalau untuk bertanyakan persoalan-persoalan seperti itu, apatah lagi malam Lailatul Qadar, tak ada orang lain yang lebih pantas, dengan makna lain, dengan lebih layak untuk bertanyakan hal tersebut kecuali aku. Ya,
Memang aku pernah bertanyakan Rasulullah tentang keistimewaan malam Lailatul Qadar. Soalan pertama yang aku tanyakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, adakah malam Lailatul Qadar ini hanya berada pada bulan Ramadan sahaja ataupun malam Lailatul Qadar ini juga ada pada malam bulan-bulan yang lain? Itu yang first aku tanya Rasulullah. Adakah dalam bulan Ramadan saja atau Lailatul Qadar ada pada malam bulan-bulan yang lain? Lalu Rasulullah menjawab, tidak. Bahkan Lailatul Qadar hanya ada pada malam bulan Ramadan sahaja dan tidak ada pada malam bulan-bulan yang lain. Maksudnya kalau anda nak pulun beribadat bulan Syakban ke, tak akan jumpa Lailatul Qadar. Nak pulun beribadat bulan Safar pun tak jumpa Lailatul Qadar sebab Rasulullah dah habaq Lailatul Qadar cuma ada dalam bulan Ramadan. Seterusnya aku bertanyakan lagi. Wahai Rasulullah, adakah malam Lailatul Qadar ini ada ketika Nabi-Nabi dan Rasul ni masih hidup dan ketika Rasul dan Nabi ni semua dah mati, adakah telah diangkat malam Lailatul Qadar ini? Dengan bahasa yang mudah, ketika Rasulullah masih hidup, Lailatul Qadar tu ada. Adakah ketika nanti kamu wafat, kamu dah meninggal, Lailatul Qadar pun tak ada dah? Adakah lagu tu ataupun Lailatul Qadar akan terus ada sampai hari kiamat? Tidak. Bahkan Lailatul Qadar akan terus ada sampai hari kiamat. Dia bukan berakhir dengan kewafatan seseorang Nabi ataupun seseorang Rasul. Maksudnya Lailatul Qadar itu tak hilang dengan kematian Nabi, Lailatul Qadar tak hilang dengan kematian seorang Rasul. Dia akan ada sampai hari kiamat. Jadi soalan yang ketiga, wahai Rasulullah, malam mana yang aku nak cari malam Lailatul Qadar tu? Malam yang mana nak cari, nak kejar malam Lailatul Qadar? Maka Rasulullah menjawab, carilah pada 10 malam yang terakhir. Carilah pada 10 malam yang terakhir. Kemudian bila jawab soalan ketiga ni, Rasulullah kata, selepas ni jangan kamu bertanya lagi padaku soalan macam ni, macam ni, macam ni. Gambaran dia, Rasulullah pada waktu tu sedang melakukan perbincangan dengan orang lain. Jadi Rasulullah meneruskan perbincangan. Jadi kawan ni, Abu Zar, tak puas hati lagi. Bila jawapan terakhir tadi, carilah 10 malam yang terakhir. Jadi Abu Zar ni potong perbicaraan Rasulullah. Bila potong tanya, dalam 10 malam terakhir tu malam 20 berapa? Malam 20 berapa? Tanya lagi. Malam 20 berapa? Carilah pada malam 7 yang terakhir. Selepas pada ni jangan kamu tanya lagi. 7 malam yang terakhir. Kalau 7 malam yang terakhir, 20 berapa tuan-tuan? Mungkin 23, mungkin 25, mungkin 27, mungkin 29. Selepas ni jangan tanya lagi. Bila aku tak puas hati, aku tanya lagi, potong lagi. Waktu ni Rasulullah menunjukkan ketidakselesaan dia, menunjukkan muka marah yang aku sahabat dia ni tak pernah Rasulullah tunjuk muka marah macam ni. Lepas pada Rasulullah tunjukkan reaction demikian, aku memang tak tanya dah lah. Nah, tak ada tanya dah. Jadi ini adalah menunjukkan bahawa nombor satu poin dia, Lailatul Qadar hanya ada pada bulan Ramadan dan Lailatul Qadar tidak pernah diangkat. Sebagaimana ada sebuah hadis menyebutkan, farufi'at asa an yakuna khairal lakum. Yang jadi perbahasan ialah pemahaman ni antara ahli sunnah dengan syiah berbeza. Farufi'at, maka diangkatlah. Di sisi orang syiah, dia faham perkataan diangkatlah, maka luputlah malam Lailatul Qadar asa an yakuna khairal lakum. Dan ini lebih baik bagi kamu. Orang syiah dia faham kalimah farufi'at tadi dah diangkat, dah dilucutkan, dah dihapuskan malam Lailatul Qadar. Ini lebih baik bagi kamu. Sebenarnya pemahaman yang betul farufi'at bermaksud diangkat tadi bukan dihapuskan. Bukan dihilang dan dilucutkan. Tetapi Allah mengangkat pengetahuan malam berapa-berapa tu. Faham tak? Maksudnya macam ni.
Farufi'at tu diangkat maksud dia. Jadi orang Syiah faham diangkat tu perhilang terus. Tak ada dah Lailatul Qadar. Kita ni yang diangkat tu ilmu dan pengetahuan malam tu bila-bila. Jadi tak ada siapa tahu maksudnya. Malam Lailatul Qadar ada tapi bila? Tak ada. Boleh faham tak? Ha, di sini berlaku perbezaan antara Farufi'at sini pada pemahaman Syiah dan pemahaman Ahlu Sunnah. Tapi apa pun di sini, kita nak cari malam Lailatul Qadar ni adakah terhad pada 10 malam yang terakhir? Tidak. Walaupun kebiasaan malam Lailatul Qadar berlaku pada tempoh dan tarikh tersebut. Tapi maybe berkemungkinan tak mungkin Allah boleh letak malam kedua Lailatul Qadar? Boleh. 10 boleh. Semua dalam ilmu, semua dalam iradat dan kehendak Allah. Tapi kalau kita nak play safe, kalau kita nak play safe, cari 10 malam terakhir ke cari tiap-tiap malam? Kalau nak play safe, cari tiap-tiap malam lah. Kalau cari tiap-tiap malam dan tiap-tiap malam kita berkesempatan untuk buat ibadah dengan baik, confirm dapat. Tadi saya dah kongsi satu benda di Masjid Shah Alam. Sekurang-kurang, paling komam jaga 3 benda. Jaga 3 benda, walaupun ringkas. Nombor 1, pastikan kalau kita nak buat tiap-tiap malam, sentiasa solat isyak berjamaah. Tak kira lah masjid mana-mana pun. Solat isyak berjamaah, solat terawih berjamaah, solat subuh pagi tu berjamaah. Okey. Dalam riwayat Uthman bin Affan, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghadiri solat isyak berjamaah, maka dia mendapat pahala separuh solat malam. Separuh solat malam. Dan barang siapa yang menghadiri, yakni berjamaah isyak dan subuh, maka dia mendapat satu solat malam penuh. Bayangkan tuan-tuan, tiap-tiap malam tu 30 malam, tak pernah tinggal isyak berjamaah, tak pernah tinggal terawih dan tak pernah tinggal subuh berjamaah. Agak-agak kalau buat tiap-tiap malam, dapat ke tak dapat? Salah satu tu mesti kenanya. Confirm kena. Sekurang-kurang kita ambil fadilat apa, walaupun solat berjamaah isyak saja, kita dah dapat pahala separuh solat malam. Kalau isyak dengan subuh, kita dah dapat satu malam penuh. Cuba tuan-tuan bayangkan. Kalau 3 ni berhasil kita buat, ditambah mungkin tadarus. Mungkin kita ada sedekah kat tabung masjid, amal jariah kita. Mungkin kita zikir, mungkin kita wirid, mungkin kita tahajud nak tunggu masuk solat subuh tadi. Tuan-tuan memang mempunyai peluang, advantage yang cukup besar untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tapi kita tidak pernah melupakan hakikat bahawa ketentuan Allah mengatasi segala-galanya. Kadang-kadang kita hak pulun duk cari tu, kebetulan malam tu kita lena kan? Tak, kita tak pernah, gagah, awak mengantuk malam ni, terlena. Tiba-tiba malam tu, ada orang hak tak pernah cari pun, malam tu lah dia nak, aku ni banyak dosa ni malam ni, aku nak tahajud pun. Tiba-tiba dapat kat dia sebagai contoh tak? Ada orang macam tu. Bukan apa, nak cakap di sini, memang ilmu dan ketentuan Allah memang nak bagi kat orang tu. Cuma jalan dia berbeza. Ada orang yang tak bagi ni, dia tempuh dah banyak jalan tapi tak dapat-dapat juga. Apapun yang kita nak ialah keberkatan dan pengampunan daripada Allah. Tuan-tuan, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam tersebut, turunnya malaikat-malaikat Allah warruhu fiha. Ruh adalah, siapa ruh ni? Malaikat satu hal. Ruh. Ruh ada dua perbahasan. Jumhur ulama' menyebut ruh ni merujuk malaikat Jibril. Satu lagi, ruh ni satu jenis malaikat yang special. Yang diciptakan khusus oleh Allah untuk turun pada malam Lailatul Qadar. Tapi kebanyakan menerima ar-ruh itu sebagai malaikat Jibril alaihi salam yang turun biizni rabbihim, dengan izin daripada Tuhan mereka, min kulli amr, atas
tiap-tiap urusan. Baik. Bila kita sebut turunnya surah Al-Qadar ini kepada Nabi Muhammad dan seterusnya disampaikan kepada umatnya, ada beberapa riwayat yang menyentuh tentang mengapa surah ini turun kepada Nabi Muhammad. Sekurang-kurangnya dalam banyak-banyak kitab tafsir yang muktabar ada tiga kisah. Ada tiga kisah. Yang pertama ialah riwayat Imam Ibnu Abi Hatim. Riwayat Ibnu Abi Hatim, periwayatan ini panjang sampai kepada Mujahid. Yang mana diceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Rasulullah cerita tentang seorang lelaki Bani Israel. Lelaki Bani Israel ini yang mana sifat dia berjuang pada jalan Allah bersama dengan pedang dia hampir 1,000 bulan. Jadi bila sahabat-sahabat mendengar kisah ini, sahabat-sahabat berasa macam mana kita bila diperdengarkan kisah yang orang dulu-dulu ni umur dia panjang-panjang, tubuh dia besar-besar, tubuh dia kuat-kuat. Kemudian dengan umur yang panjang tadi, mereka dapat melakukan amalan, ibadah dan ketaatan yang lebih lama dan panjang daripada kita yang rata-rata umur dah makin kurang. Jadi sahabat melihat ini satu kelebihan yang Allah berikan kepada yang dikisahkan oleh Nabi tadi. Jadi kerana kagumnya mereka dengan orang yang dikisahkan Nabi dalam hadis tersebut, mereka rasa nak juga anugerah ataupun pemberian sama seperti yang dikisahkan oleh Nabi tadi. Lalu beberapa hari kemudian turunlah apa dia? Surah Al-Qadar. Siapa lelaki yang dimaksudkan tu? Riwayat menyebut lelaki yang dimaksudkan oleh Nabi dalam hadis tersebut ialah Nabi Syam'un. Dalam hadis ada disebutkan tentang peristiwa ketika mana Nabi-Nabi ini menghadap Allah di akhirat kelak. Ada Nabi yang di belakang dia pengikut dia ramai, ribu-ribu. Ada Nabi yang masuk syurga pengikut dia ratus-ratus. Ada Nabi yang masuk syurga pengikut dia puluh-puluh. Ada Nabi yang pengikut dia sikit. Ada seorang Nabi ni pengikut belakang dia tak ada seorang pun. Dia bawa pedang dia aja masuk seorang-seorang dia. Itulah Nabi Syam'un. Yang kita kenali dalam epik Inggeris lah ni, epik Barat sebagai Samson. Nah dengar Samson, Samson and Delilah tu. Tapi hak cerita barat tu cerita ikut Taurat ke ikut Injil ke tak tahulah dia ambil. Cuma kalau kita kaji dengan perbahasan nas-nas kita memang ada perbezaan. Tapi Syam'un memang wujud dalam sejarah, iaitu imam ke-12 Bani Israel. Syam'un. Baik. Tu satu yang mana menyebabnya turunnya ayat ni. Ada riwayat lain daripada Imam Ibnu Jarir At-Tabari, iaitu tuan punya tafsir At-Tabari. Juga periwayatan dia sampai kepada Mujahid. Yang mana diceritakan bahawa ada seorang lelaki Bani Israel. Sifat lelaki ni siang malam dia, kalau belah siang dia berpuasa dan berjihad pada jalan Allah, kalau belah malam dia sentiasa qiyam, berdiri menunaikan solat pada Allah, dan dia buat dua keadaan siang malam ni hampir 1,000 bulan. Keadaan berlangsung hak dia buat ni berlangsung dalam hidup dia hampir 1,000 bulan. Siang puasa berjihad pada jalan Allah, malam dia berdiri qiyam solat pada Allah 1,000 malam. Inilah lelaki yang dikisahkan, salah seorang lelaki Bani Israel. Jadi riwayat yang kedua ni ada kata sebab turunnya surah Al-Qadar ni kerana kisah lelaki Bani Israel tadi, yang mana kedua-dua sifat siang malam dia tadi mengandungi ketaatan kepada Allah selama 1,000 bulan. Jadi turunlah surah Al-Qadar ini kepada Nabi Muhammad. Dan riwayat yang ketiga sekali lagi datang daripada Imam Ibnu Abi Hatim melalui riwayat Urwah, Ali bin Urwah. Yang mana Ali bin Urwah ni menyebut Rasulullah menceritakan empat nama. Empat nama individu. Empat individu ni hidup mereka selama 80 tahun hanya buat ketaatan dan ibadah tanpa sedikit pun mereka melakukan dosa dan maksiat kepada Allah. Dalam tempoh 80 tahun ni,
amalan saja-saja, ibadat saja-saja tanpa buat dosa dan maksiat pada Allah. Nama yang disebutkan, tuan-tuan boleh rujuk tafsir Ibnu Katsir, nombor satu dia sebut Ayyub. Yang kedua Zakaria. Yang ketiga Hizkil bin Ajuz. Yang keempat Yusha' bin Nun. Ayyub mungkin merujuk kepada Nabi Ayyub. Zakaria mungkin merujuk pada Nabi Zakaria. Yusha' bin Nun merujuk pada Nabi Yusha' bin Nun lah, teman Nabi Musa yang bawa bekal ikan tu waktu Nabi Musa nak pergi cari Nabi Khidir. Dan juga Yusha' bin Nun merujuk kepada pemimpin Bani Israel yang selepas Nabi Harun dengan Nabi Musa meninggal dunia, dialah yang memimpin Bani Israel masuk menentang orang-orang Kanaan di bumi Palestin. Cuma Hizkil bin Ajuz ni, hak ni memang saya sendiri pun tak tahu, siapa Hizkil bin Ajuz. Cuma nama Hizkil ni kalau kita kenal pun Hizkil bin Buza, tu saja. Adakah Hizkil bin Buza dengan Hizkil bin Ajuz orang yang sama? Kalau Hizkil bin Buza, dia ialah raja Bani Israel yang ketiga. Dulu, selepas Nabi Harun wafat, Nabi Musa wafat, Yusha' bin Nun pimpin Bani Israel lawan orang Kanaan. Dia berjaya menang peperangan, dia jadi pemimpin pertama Bani Israel di Palestin. Lepas dia meninggal, naik Qalib bin Yafuna ataupun Qalib bin Yuqanna. Qalib bin Yuqanna meninggal, baru naik raja ketiga ni, Hizkil bin Buza. Tapi dalam ni dia sebut Hizkil bin Ajuz, tak tahu siapa. Adakah tuan-tuan pernah dengar nama ni? Mungkin kita boleh berkongsi, tak ada pernah dengar. Tak tahulah Hizkil bin Buza Ajuz ke Hitik. Orang lain saya memang tak pernah dengar betul Hizkil bin Ajuz ni, siapa dia. Tapi tak, itulah yang disebutkan oleh Tafsir Ibnu Katsir merujuk kepada empat lelaki yang melakukan amal dan ketaatan hampir selama 80 tahun tanpa pernah melakukan dosa dan maksiat kepada Allah. Jadi tiga riwayat ni, hanya Allah lah yang lebih mengetahui mana betul di antara tiga ni yang mempunyai penisbahan sebenar-benarnya turun surah Al-Qadar kepada Nabi Muhammad dan para sahabat. Mungkin salah satu ataupun mungkin tiga-tiga dak, ada sebab lain, wallahu alam. Tapi itulah riwayat yang dibentangkan kepada kita dalam kitab-kitab tafsir yang muktabar. Baik. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu adalah malam yang dipenuhi dengan kesejahteraan sampailah terbit fajar. Maksudnya berlangsungnya malam Lailatul Qadar ni berlangsung selama penuh ke 24 jam? Okeylah, kita betul lah malam tu. Malam tu malam. Maksud saya macam ni. Kalaulah betul malam ni Lailatul Qadar, apa berlaku kepada negara hak tengah siang sekarang? Kita ni malam dapat dah Lailatul Qadar. Kalau betul malam Lailatul Qadar, lani ni negara hak siang lagu mana? Ha, maksudnya dia pusing tu, maksudnya ni dah 24 jam ni, bila pusing tu semua akan dapat ke tak dapat? Semua orang akan dapat. Bukan maksud semua orang tu akan dapat, semua kawasan tu akan dapat dengan pusingan 24 jam. Tuan-tuan faham tak? Masa time tu bergerak kan? Contoh kita sekarang, okey, masuk maghrib, bermulalah kita kata malam Lailatul Qadar. Jadi ada orang duduk tengah siang lagi. Lepas kita masuk maghrib, orang yang duk follow kita pula nak masuk maghrib, dia pun akan dapat. Lepas tu kita hampir nak pukul subuh, ha, dia main pusing-pusing tu. Maksud pusing ni jangan bagi silap faham pula. Saya yang buat pusingan ni nak bagi faham. Cuma nak bagi malam tu kena pada semua tempat. Ha, tu poin dia. Ha, okay. Malam tu kena pada semua tempat. Saya buat pusingan ni nak letak. Okay, ni malam. Sekarang ni gelup macam ni. Ni malam. Okey, ni malam. Ha, ni hak ni kena malam. Hak ni kena malam. Ni kena malam. Itulah maksud saya. Maksudnya dia tetap overall 24 jam semua orang akan dapat. Maksud semua orang tu kena fahami juga. Bukan semua akan dapat. Semua kawasan tu akan dapat. Tapi yang diberikan takdir oleh Allah, tak tahu siapa. Tapi yang confirmnya, kalau nak kira secara literal betul-betul, semua orang dapat ke tak dapat? Confirm semua orang dapat. Selama mana dia hidup, memang confirm dia dapat malam tu Lailatul Qadar. Cuma tak buat apa, tu je lah. Tu maksud dia. Okey, kalau kata malam ni Lailatul Qadar, saya pun dapat. Tapi duk, mungkin duk buat benda yang tak ada bedah lah. Oh, Lailatul Qadar malam ni, dapat malam tu. Hidup malam tu, tu maksud dia. Okey.
Maksud-maksud juga 2:30 dah ni. Kita start berapa tadi? Lebih kurang 1:30, 2:30. 1:04? 1:50. Baru 40 minit. Kita pergi sikit lagi. Okey. Dak dosa daklah. Ambil dosa. Kalau orang isap rokok kena. Isap rokok sebatang tu lah nak try. Tapi dalam catatan Allah 83 tahun aku isap rokok dah sebatang tu baru nak try malam tu. Malam tu kan tak ada lah. Hak dosa dak. Hak dosa tu memang dak lah. Cuma hak ni lah masalahnya, ibadat tu, amalan tu yang akan dilipat kali gandakan. Sama juga macam kita selalu duk sebut, apa tadi kita sebut, antara doa yang selalu disarankan oleh Rasulullah bila mari 10 malam terakhir, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Karimun tu tak ada sebenarnya dalam hadis, dalam mana-mana teks pun, cuma ditambah, tak ada masalah lah, tambah dengan makna yang baik. Hak betulnya Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada yang dinisbahkan dengan Allah kalimah al-afu tu. Al-afu, al-afu salah satu nama asmaul husna. Satu lagi al-ghafur. Al-ghafur apa makna dia? Yang maha pengampun. Al-afu, al-afu yang maha pemaaf. Apa beza yang maha pengampun dengan yang maha pemaaf? Apa beza? Kalau tak ada beza, dia tak jadi. Kalau ada benda-benda tu, mesti ada beza dia. Yang maha pengampun, yang maha pemaaf. Lebih kurang je. Aku ampunkan kamu, aku maafkan kamu. Ada beza tak? Baik. Al-Ghafur bermaksud yang maha pengampun. Bererti Allah akan mengampunkan dosa hamba-hambanya. Baik. Nisbah Al-Ghafur ni macam ni. Sekiranya kita membuat sesuatu dosa ataupun beberapa dosa. Bayangkan saja kita buat 3 dosa sebagai contoh. Jadi dosa yang kita buat ni akan dicatat dan dicatat dalam buku amalan. Sebagai dosa yang pernah dilakukan oleh kita. Sampai satu masa dengan dosa tersebut kita rasa nak kembali minta maaf pada Allah, nak bertaubat. Ya Allah, ya Tuhanku, kamu ampunkanlah dosa-dosa yang telah aku buat. Merujuk kepada 3 dosa tadi. Dosa ni tetap akan tertulis dan tercatat dalam buku tu. Sampailah dosa ni walaupun diampunkan oleh Allah, dia akan dibawa sampai ke hari kiamat. Dan dosa ni akan dibuka, dibentang dan dibicarakan. Bicara, tapi last sekali Allah ampunkan dosa tu. Dosa ni tak padam, dosa ni tetap dibuka, tapi last sekali kalau Allah nak ampun, memang diampunkan. Berbeza dengan afu yang maha pemaaf tadi, sekiranya kita buat sebelum ni 3, al-afu tadi dia delete terus. Maksudnya benda ni tak akan dibuka dah. Kalau kita hari ni, kalau mahkamah dia panggil apa? Tutup file kah? Kita tutup file terus. Seolah-olah benda ni tak pernah wujud. Benda ni seolah-olah dalam diri kita, kita tak pernah buat pun. Benda ni tak akan dibuka dah di akhirat kelak. Bila Allah memaafkan manusia dengan kosa kata al-afu tadi. Tapi al-ghafur tetap ada, tetap sembang, tetap dibicarakan. Tapi last sekali, maaf juga, ampun juga. Tapi kena sembang dulu. Anda didapati tidak bersalah lepas ha. Seolah-olah lagu tu. Kalau hak ni mana semua ada file saja, dalam tak ada isi. Tak payah sembanglah, tak payah bincang, file saja. Tu konteks al-afu, boleh faham. Dan satu lagi yang terakhir yang saya nak sebut, bila kita berpuasa ni tuan-tuan, yang paling penting ialah saya nak kaitkan dengan 2 binatang. Dengan 2 binatang. Satu biasa kita sebut sebagai ulat, satu lagi kita sebut sebagai ular juga. Yang tu huruf T belakang, yang tu huruf R belakang. Satu ulat, satu ular. Ada beza tak ulat dengan ular? Okey. Hak perbezaan ketara, satu kecil, satu besar. Bukan isu tu yang kita nak bawa. Isu yang kita nak bawa ialah isu puasa.
Sebenarnya kedua haiwan-haiwan ini juga mengalami proses menahan daripada makan dan minum dan berinteraksi dengan persekitaran mereka. Mereka sedang buat apa? Mereka juga sedang berpuasa. Sebagai contoh ulat. Ulat beluncah ni, bila dia duduk dalam kantung dia, dalam kantung dia tu, sebelum dia keluar ke pompong tu, dia nak jadi apa? Dia nak jadi kupu-kupu atau rama-rama. Dalam tempoh dia duduk dalam tu, dia tak makan, dia tak minum tu. Memang dia sedang dalam proses berpuasa. Lepas dia berpuasa, pecah dia punya kepompong, cukup dah, matang dah, dia keluar, dia jadi benda yang lain. Kalau tadi ulat beluncah, sekarang dah jadi kupu-kupu. Yang ni kita nak, yang ni disebut dalam sains sebagai metamorfosis. Tapi ular, waktu dia nak bersalin kulit tu, dia juga mengalami proses berpuasa. Memang dia tak makan masa tu, dia tak minum, dia tak cari apa pun waktu dia bersalin kulit. Tetapi perbezaan dia, sebelum bersalin dia ular, lepas bersalin ular juga, sama. Jadi nak puasa ular ke nak puasa ular? Kalau anda puasa cara ular, dulu bila orang tengok ular, oh ngeri. Orang tengok ular, oh gatal. Orang tengok ular, oh jijik. Orang tengok ular nak jentik. Orang tengok ular geram, nak pijak-pijak. Menjijikkan, menggelikan. Tapi bila ular ni bertukar jadi rama-rama, apa pandangan tuan? Hak dulu anda nak pijak, jadi lagu ni lah ni. Oh cantik sungguh ciptaan Tuhan. Cantik sungguh warna rama-rama ni. Hebat sungguh. Macam-macam pujian. Yang sebelum ni kita duk kutuk tak berhenti. Kadang-kadang ada individu yang Allah jadikan sedemikian rupa. Dia pada pandangan kita serba salah, serba tak kena sebelum Ramadan. Tapi dalam bulan Ramadan, Allah boleh tukar peribadi tersebut. Dia keluar bulan Ramadan menjadi seseorang yang dianggap lain daripada sebelum ini. Dia berubah sungguh. Tapi kalau cara ular, sebelum ni lagu tu lah. Lepas tu selepas ni, lagu tu lah. Makan, tidur, belengkak. Makan, tidur, belengkak. Sebelum puasa pun lagu tu, lepas puasa pun dia lagu tu juga. Tak ada beza pun. Satu lagi ulat, sebelum ni dia merayap. Bila dia jadi rama-rama, dia buat apa? Sebelum ni merayap. Bila dah jadi rama-rama, dia tak merayap dah. Dia terbang tinggi dah. Dia sampai puncak dah. Ular sebelum dia tukar saling kulit, merayap. Lepas saling kulit, lagu tu jugalah. Duk merayap lah. Bukan kata boleh berenang ke, boleh terbang ke. Tak boleh buat apa. Kalau dulu, ular ni kan, dia dianggap sebagai pemusnah. Sebab masa time ular, dia duk makan apa? Duk makan daun, duk makan sayur orang, duk makan benda-benda yang menyebabkan orang cemuh dan marah. Tapi bila dia jadi rama-rama, dia bagi apa dekat orang? Dia bagi apa dekat orang? Cuba tuan-tuan tengok tanaman, bunga-bunga. Melalui binatang apa proses pendebungaan? Diaspora ke dia panggil? Pendebungaan, diaspora berlaku. Rama-rama yang tolong. Tapi ular, kalau dulu sebelum puasa hilang ayam kita 2 ekor, lepas pada dia saling kulit, jaminan untuk tak hilang tu ada ke tak? Tak ada jaminan pun. Mungkin 3 ekor, 4 ekor dia bedai lepas pada ni tak? Ulat punya. Nah. Apa dia bilang orang bagi orang bertobat lah. Ha? Yang lain dia bilang bulan Ramadan. Ah ya ya betul. Ya ya. Ha. Tak, maksudnya kita bertaubat di bulan biasa dengan kita bertaubat di bulan Ramadan. Beza dia. Tak, dia tadi tak ada beza situ sebenarnya. Ha, bulan pengampunan. Bukan maksud beza tu, maksud beza tu maksudnya seorang yang bertaubat di bulan biasa dengan seorang yang bertaubat di bulan Ramadan. Maksud saya tak ada beza mula-mula tadi. Adakah bila kita bertaubat bulan Ramadan, Allah ampun dosa, kita bertaubat di luar bulan Ramadan, Allah tak ampun ke? Tak, pertanyaan dulu. Satu kita buat di bulan biasa, satu buat bulan Ramadan. Adakah sebab kita bertaubat bulan Ramadan, Allah ampun, sebab kita bertaubat di luar bulan Ramadan, Allah tak ampun ke? Di sini ada beza ke tak ada beza?
dari sudut konteks pengampunan. Tak ada beza. Tetapi nak habaknya, kemurahan pengampunan Allah tu banyak berlaku bulan Ramadan. Dengan kata lain, bila tuan-tuan saksikan, bila saja bulan Ramadan, pintu apa Allah buka? Pintu apa Allah buka? Pintu syurga. Pintu apa Allah tutup? Siapa yang Allah tambak dan berkah? Siapa Allah tambak dan berkah? Oh, tak wani nak jawab. Betul ke setan Allah tambak, Allah berkah? Biarlah maksudnya tu. Yang jadi, buat PL juga, walaupun kita kata, setan dah kena tambak, iblis dah kena tambak, pasal apa? Buat juga. Hak benda yang kita selalu buat bulan biasa. Pasal apa tuan-tuan? Nak salahkan iblis memang tak logik dah kan? Yes. Bukan, sebenarnya recycle benda tu yang jadi darah daging anda. Anda duk buat satu benda, anda ulang benda tu, benda itulah yang akan keluar walaupun syaitan tak ada. Contoh paling mudah, bila anda sering, bila anda latah, anda sebut alat-alat yang tak sepatutnya disebut, dengan bila anda melatah, anda lazimi dengan subhanallah, Allahu akbar. Kalau anda selalu melatah tu, sebut benda-benda tak elok tu, bila melatah betul-betul dia keluar mana? Dia keluar mana tuan-tuan? Contoh anda ni latah, tapi latahan anda tu Allah, Allahu akbar, subhanallah. Tapi ada jenis pesen orang satu lagi, dia duk sebut benda merapu tu kan? Jadi antara dia duk rolling dua benda ni, kalau betul-betul jadi dia akan terkeluar mana? Kalau orang jenis merapu, dia keluar Allahu akbar tak? Dia akan keluar Allahu akbar tak tuan-tuan? Tak, dia keluar hak merapu tu lah. Maksudnya ada setan ke tak ada setan, satulah yang keluar. Tu maksud saya, benda tu duduk rolling dah. Kalau kita selalu mengumpat, sebelah bulan mengumpat, setan kena ikat sebulan pun, dia keluar tak benda tu? Tu maksud saya, kita duduk rolling sebelah bulan dah. Orang kena ikat sebulan je, dia tetap mengumpat. Yang jadi mengumpat tu, pasal apa aku mengumpat ah? Setan kan kena ikat. Bukan setan tu, kita hak rolling tu. Sebab tu orang hisap rokok sebelah bulan. Orang hisap rokok sebelah bulan, boleh berhenti tak sebulan penuh? Boleh berhenti tak sebulan penuh? Dia cuma berhenti time puasa tu lah. Time buka puasa, dia boleh berhenti tak? Tak boleh. Maksudnya kadang-kadang Allahu Akbar, Allahu Akbar, bukan makan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, lighter dulu. Ada tak lagu ni? Saya tanya ni, ada tak lagu ni? Dia bukan pi minum, dia bukan pi kurma, dia bukan pi nasi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, rokok duduk kat tangan, lighter dulu. Tak, bukan salah dia isap rokok tu. Maksudnya dia memang buka puasa dah. Bila dia isap rokok waktu tu, batal ke tak batal? Memang tak batal dah. Cuma nak habaknya, rokok didahulukan, kurma dikemudiankan. Sebab orang tua kata isap rokok ni bila nak mati apa dia? Lan? Bila nak mati dia jadi panas kan? Orang isap rokok, bila nak mati dia jadi panas. Kita pun tak pernah tanya orang isap rokok nak mati ni panas ke tak panas. Tapi yang confirmnya memang panas rumuh lah. Orang isap rokok, bila nak mati memang panas. Mana bukti dia? Kerana orang isap rokok ni apa tuan-tuan? Bila kita isap rokok, bila rokok tu nak mati, dia dekat dengan tangan kan? Jadi memang panas lah. Waktu rokok tu panjang, dia jauh lagi, dia tak panas lah. Bukan tuan isap rokok tu nak mati, rokok tu nak mati. Oh, risau orang isap rokok dah. Itu yang ustaz, panas sungguh sajalah. Sebenarnya joke ni joke memang nak berhenti lah. Sebab bercakap bulan Ramadan ni, faham-faham lah tuan-tuan. Cakap bulan Ramadan ni dengan mic yang ada arus elektrik pula, masuk dalam tekak, kering sungguh lah. Tambah-tambah 2-3 tempat, itulah yang jadi. Apa pun, yang baik tetap datang daripada Allah. Yang hak kita duk buat joking bersenda gurau tu, nak bagi tak ada mudi tu je lah. Kita tak mau juga waktu ni, kita faham waktu ni waktu apa? Waktu santai. Bila waktu santai tu, ramai yang cari dinding dengan tiang kan? Tapi kita nak bagi mudi dinding dengan tiang tu hilanglah sikit. Tu je. Takut nanti jangan pula orang cakap, ustaz kalau dalam YouTube memang muka serius, tak ada lagu ni. Di luar memang lagu ni lah, peramah.
dan mesra, insya-Allah. Ha, tanyalah ni. Jadi apapun hari ni yang baik datang daripada Allah, ambillah manfaat atas ilmu-ilmu yang disebarkan tadi dan dibincangkan tadi. Apa yang tidak baik, apa yang bersalahan, minta dijauhkan, minta ditinggalkan. Sebab tujuan utama kita menuntut ilmu hanyalah semata-mata nak mencari kebenaran. Mana ada khilaf, mana ada tersilap, hak tu kita singkir, hak tu kita buang, hak tu kita tinggalkan. Maklumi sebagai sifat seorang manusia, kita tak akan terlepas daripada semua benda-benda tadi. Kadang-kadang kita benar, kadang-kadang kita tersalah, kadang-kadang kita betul, kadang-kadang kita tersilap. Jadi ambil kebaikan daripada kebenaran dan kita sama-sama menanggapi kesilapan dan kesalahan untuk sama-sama memperbaiki kehidupan kita. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadzihil quluba qad ijtama'at 'ala mahabbatik waltaqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusratis syari'atik. Fawassikillahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين